Walau sudah tidak bertugas di Mapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ihwan Lubis tetap dekat dengan awak media di wilayah Medan Utara. Ini dibuktikannya saat salah seorang media mengalami kecelakaan. Hamdan Nasution, salah seorang wartawan online saat melakukan aktivitas tugas sebagai jurnalis, mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, hingga mengakibatkan luka-luka yang sangat serius di bagian kepala dan kaki korban. Erwin, saksi mata, mengatakan dirinya melihat kerumunan yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dan melihat seorang tergeletak pingsan dengan wajah penuh darah. Karena masih ada gerakan nafas dari korban, ia langsung menolong mengangkat dan membawanya ke klinik terdekat untuk menyelamatkan korban kecelakaan tersebut. Mantan Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis yang mendapat berita tersebut langsung melakukan tindakan dengan menjamin seluruh perobatan Hamnas dan memberikan moral juga semangat. Di muka itu aja lah, di pinggir pasar. Sekitar jam berapa? Apa, Bu? Sekitar jam berapa? Jam 11. Ya, ketabrak dengan apa, Bang? Tidak ada, Bang. Ada imbang ya. Pas Abang angkat itu, lagi pingsan, Bang, ya? Ah, lagi pingsan? Enggak. Masih bisa duduk dia di pasar besar itu. Cuman kami pinggirkan lah dia. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsoroan Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.